Halo, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rola Fadila. Saya Farid Rizky Maulana. Ya, kita di SMP Prima Cendekia Islami. Dan nanti kita akan berlangsung selama 1 minggu ke depan. Yang itu resikonya. Resiko kita nge-strike itu tidak aja. Oke, tadi sudah sesi materi, sekarang masuk ke materi praktek. Di sini sudah ditayangkan. Kemudian kamera. Pas siapa ini? Dengan Bapak Algi. Nah, Pak Algi nanti siap syuting ya. Di sini juga ada ketua yayasan kita. Halo Prof. Gimana nih, keren-keren guru dari Prima Cendekia Islami? Harus keren guru sekarang. Luar biasa. Harus keren, guru milenial harus bagus. Kita mau syuting dulu ya. Oke. Siap. Ini persiapannya. Green screen, kemudian lighting, kamera. Dan kita siap-siap untuk syuting satu per satu. Ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Sabutro. Proses syuting satu persatu urus syuting untuk mendapatkan video. Kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pembelajaran saya mulai this video bernyanyi satu suara secara berkelompok. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai cek kelasnya. Ini ada kepala sekolah kita, Pak Beni ya. Ya, Beni. Ini ketua yayasan kita, Prof. Dadan, luar biasa keren. Baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa konsep kelas kita mengusung kelas yang modern, di mana di dalamnya dilengkapi berbagai macam fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Setiap kelas kita pasang layar, lalu juga kita lengkapi dengan fokusnya. Lalu bordnya juga tidak konvensional ya, kita pasang juga. Nah, ini bisa kita lihat, ini dapat dioptimalkan oleh setiap guru. Lalu dilengkapi juga dengan berbagai macam hiasan-hiasan dinding, ada kaligrafi, ada logo sekolah, dan kita pun menanamkan cinta kebangsaan dengan memajang setiap ruangan itu dengan bendera. Selain itu, di sisi kanan kiri agar tidak panas dalam kelas, situasinya baik, kita juga memasang sementara ini kipas angin. Ya. Setiap ruangan kita pasang, lalu juga dengan sirkulasi ruangan yang baik. Itu semua dilakukan untuk menunjang keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, setiap siswa dilengkapi juga dengan meja dan kursi masing-masing. Ini merupakan bahan jati langsung dari Jepara. Jadi ini aman dan nyaman untuk siswa. Baik, itu penjelasan tentang kelas. Keren kan kelasnya, hidup PCI, keren PCI. Yuk kita lihat hiasan-hiasannya. Pak Beni, ini saya melihatnya kok ada hiasan-hiasan bersejarah ya? Ya, perlu saya sampaikan Pak Rola bahwa di kami ini setiap sudut dilengkapi juga dengan mural-mural yang memiliki makna bagi siswa. Ya. Di sini dihadirkan mural yang pertama adalah Muhammad Al-Fatih. Mungkin semuanya sudah tidak asing. Beliau adalah seorang kaum muda begitu yang dapat mengambil Konstantinopel dari kekuasaan yang sebelumnya. Lalu di sebelah kirinya itu ada Pangeran Diponegoro, merupakan tokoh atau pejuang Islam yang berasal dari Nusantara. Nah, itu dikenalkan kepada siswa agar mereka paham dan mengenali sejarah-sejarah Islam. Begitu Pak. Sekarang kita ke toilet. Bisa jadi. Wah, ini yang menjadi jargon sekolah ya. Biasanya kalau toilet siswa-siswi itu ya kita tahu sendiri kurang bersih, kurang rapi. Betul. Kita sengaja membuat toilet ini di depan agar tidak terkesan kumuh begitu. Ini dilengkapi dengan fasilitas yang bagus. Ini dari Australia, Pak. Ini langsung dari Australia. Ini kita impor dari Australia, lalu ada juga
sarana prasarana modern mungkin ya untuk siswa agar mereka tidak merasa jijik jika berada di toilet begitu. Oke, mari kita masuk. Ini merupakan kantor SMP Prima Cendika Islami. Oke. Masuk, silakan. Di mana di dalamnya ada ruang ini untuk ini. Office. Ya, resepsionisnya untuk front office di sini. Jadi setiap tamu yang ke sini akan disambut dulu di sini, Pak. Ya. Lalu di sini ada ruang tamu yang representatif ya. Ah. Di sini juga. Iya. Seperti hiburan, refreshi. Biar tidak jenuh kita mengajar. Lalu di sini ada 3 ruang lagi. Ada ruangan kepala TU di sini. Lalu di sini ada ruang UKS. Mari kita lihat. Stopan tas sudah ada. Mantap sekali ini. Iya. Jadi memang nanti kepala UKS-nya adalah seorang dokter asli, Pak. Asli dokter ya. Iya, bukan dokter cilik tapi dokter asli. Luar biasa. Oke. Nah, ini terakhir ini ruangan saya kebetulan. Oh. Iya. Silakan masuk. Ini ruangan kerja saya. Alhamdulillah ini semuanya furniturnya juga yang terbaik yang diberikan oleh yayasan. Itu adalah berbagai macam player yang dimiliki oleh sekolah, di mana di dalamnya ada visi misi, lalu organisasi yayasan dan organisasi sekolah beserta perizinan-perizinan yang sudah kita miliki. Sehingga kepada masyarakat tidak usah ragu lagi, tidak usah menyaksikan tentang keabsahan SMP Prima Cendika Islami. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Rola yang sudah berkunjung ke sekolah kita SMP Prima Cendika Islami Bandung yang berada di Komplek Griya Prima Asri Baleendah. Jangan ragu-ragu kepada masyarakat, silahkan mendaftar ke sekolah kami, insya Allah kami dapat menjawab kepercayaan itu dengan baik. Terima kasih. Siap, luar biasa. Terima kasih juga jaketnya. Mudah-mudahan berkah dan sekolah ini semakin maju, semakin terdepan di wilayah Kabupaten Bandung. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.